المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى منافع في علوم في دارين آمين ويستحيل عليه تعالى العجز dan mustahil atas Allah Ta'ala bersifat lemah. Gak mungkin Allah lemah bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi, bisa menciptakan segala isinya. Sudah barang tentu pasti maha kuasa. Wa hadza dinul qudrati, ini adalah lawanan kudrat, sifat kudrat kuasa. Wa wujudu syai'in minal alami, dan mustahil Allah Ta'ala ada sesuatu daripada alam ini. Ai adamuhu bi ghairi iradatihi, artinya tidak adanya alam dengan ya, selain iradanya Allah Ta'ala. Wa zadidul iradati, ini adalah lawanan iradah. Ya. Adanya sesuatu, wujudu syai'in minal alami, adanya sesuatu daripada alam, artinya tidak adanya dengan tanpa iradah Allah. Enggak, semuanya dengan iradah Allah. Enggak ada yang tanpa iradah Allah. Semuanya kehendak Allah, apapun. Baik yang cakep maupun yang jelek menurut pandangan kita. Baik yang taat maupun yang maksiat, semua kehendak Allah. Cuma kalau yang taat, kehendak Allah al-mardiyah, yang diridoin. Yang maksiat, kehendak Allah ghairu mardiyah, yang tidak diridoin. Jadi bahasa sulap itu salah tadi, berat, kadang-kadang berat. Iya. Oh iya, oh iya, salah. Bukan manusia, Allah. Kehendak Allah. Itu yang ya. Kemarin lagi-lagi pulangnya kepada penjelasan kita yang kemarin, bahwasanya segala perbuatan ada yang namanya ada yang ikhtiyariyah, ada yang ittirariyah. Kembali ke sana lagi tuh. Jadi kalau yang ikhtiyariyah ada yang namanya kasab, ittirariyah enggak ada kasab. Kesana lagi pulangnya. Dan semua itu kehendak Allah. Kita berbuat, kita diam, semua kehendak Allah. Maka oleh karena itu kita selalu ingat Allah. Mau ngapain aja ingat Allah. Kita pengen buka usaha, ingat Allah. Nah, dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan mulutnya doang yang baca Bismillah, hatinya berpaut kepada Allah. Dengan nama Allah aku mulai ini urusan, aku pekerjaan. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Bi haulillah wa quwatillah, aku mulai ini dengan daya dan kekuatan Allah. Karena kita enggak punya kekuatan, maka ketika kita lakukan perdagangan demikian, itu perdagangan kita perdagangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Awalnya umpama belum laku, yakin kesananya insyaallah. Jadi pulangkan semua kepada Allah. Hadapkan kepada Allah. Karena kita enggak bisa apa-apa, Allah semuanya. Itu orang terkenal tinggi, masya Allah, hebat banget, namanya masyhur sekali. Itu kehendak Allah. Ada orang pengen terkenal, pengen terkenal gitu, ya apes juga, melepes juga. Ya, emang Allah yang kita terkenal, bukan kita, bukan manusia.
Tapi Pak, orang terkena belum tentu benar ya. Belum tentu enak dan belum tentu benar. Enggak semua yang terkenal itu benar. Ada yang benar, ada yang kagak. Wali kan begitu ya. Wali ada yang terkenal, ada yang kagak. Kalau wali mah benar ya. Artinya apa? Kita walaupun kita seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah aja udah. Kehendak Allah kita seperti ini. Kalau kita seperti yang lain, terkenal umpama, kita boleh jadi enggak kuat. Pilihan Allah, pilihan terbaik buat kita. Wal jahlu dan mustahil Allah bodoh bisyai'in, dengan sesuatu minal ma'lumati, daripada segala yang diketahui. Allah bodoh itu mustahil, sawaun kanal jahlu basitan, sama saja adalah jahilnya itu jahil basit, ya istilah nih basit. Bagaimana tuh baik basit, jahil basit, bi'alla yudrika ta'ala ya syai'a aslan, dengan bahwa ya Allah tidak mengetahui sesuatu sama sekali. Ya. Itu namanya jahil basit. Enggak tahu sesuatu sama sekali. Bodoh bahasa kita. Au murakkaban, atau jahilnya murakkab. Apa itu murakkab? Bi ayyudrika syai'a ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi. Dengan bahwa Allah mengetahui sesuatu atas bersalahan apa yang dia itu pada kenyataannya. Itu merokap namanya. Itu mustahil bagi Allah kayak begitu. Baik yang basit maupun yang merokap. Saya ulangi. Jahil ada dua. Ada jahil basit, ada jahil merokap. Jahil basit, ente tahu ya, 10 kali 10 berapa? Tahu? Apa? Enggak tahu saya. Tahu 10 kali 10 berapa? Enggak tahu. Ini namanya basit. Enggak tahu aja udah. Nah. Kalau ente berapa? 10 kali 10. Tahu saya berapa? 10 kali 10. 10 kali 10 20. 20. 20 enak aja, emang benar 20. Dia yakin tuh tapi salah. Terus diajarin ke orang-orang. Itu namanya merokap. Yang bahaya yang ini. Namanya merokap. Ya, jadi kagak tahu ngaku tahu. So pintar. Kata anak sekarang sotoy. Jangan begitu kita. Kalau kita enggak tahu bilang enggak tahu. Apalagi kita berada di hadapan orang yang pintar. Dia diketawain kita nanti. Nah, itu mustahil Allah seperti itu. Ya. Wa hadza diddul ilmi, ini adalah lawanan ilmu. Jadi Allah Maha tahu. Ini sekarang nih Allah lagi mantau kita, tahu bagaimanapun kita, dimanapun kita. Kita lagi duduk kayak begini, Allah tahu. Hati kita lagi pengen apa, Allah tahu. Iya. Pengen berlama-lama kita ngaji, tahu. Pengen udahan, tahu. Abisnya pengen rebahan, tahu. Capek banget udah. Leleh. Allah tahu semuanya, tahu. Maka oleh karena itu perbaiki hati kita, karena tempat pandang Allah tuh di hati kita. Ya, di hati kita. Perbaiki hati kita, perbaiki hati kita sejernih mungkin. Wal mautu, dan mati. Mustahil Allah mati. Wa huwa sifatun wujudiyatun qaimatun bil maiti. Itu sifat yang wujudiyah yang ada, qaimatun yang berdiri, bil maiti. Ya, dengan mait. Ya, sifat yang berdiri di mait, ya mati.
bahwa di dul hayati dia adalah awanan hidup. Mustahil Allah mati. Wasomamu dan somam. Somam itu wahwa sifatun wujudiyatun, sifat wujudiyah tamna'u minas sam'i, dia mencegah daripada mendengar. Jadi dia somam itu tuli. Mustahil Allah tuli. Ya, ini Allah yang ciptain kita dengarnya. Begitu indahnya, begitu hebatnya. Ya enggak mungkin Allah tuli. Kita aja diciptain. Coba kita renungin, telinga kita bisa dengar gimana itu ya? Masya Allah, nggak masuk di akal, di akal kita tuh nggak sampai kita mencernanya, kok bisa bisa jadi dengar? Dokter teh hati juga bingung itu. Iya, udah ciptaan Allah begini udah dengar. Nggak sampai pikir kita melangkah ke sana. Betapa indah hebatnya ciptaan Allah. Wal ama dan ama buta wa huwa sifatun wujudiyatun tamna'u minal abas minal ibsari, dia adalah sifat wujudiyah yang mencegah daripada melihat. Jadi Allah tu mustahil buta, enggak mungkin buta. Wal bukmu wal bakamu dan bakam, bakam ai nafsaniyu ya. Li'anau karena bahwasan dia itu bakam wal mudadu lawanan dikalami baik kalamnya Allah Ta'ala an-nafsani yang bangsa nafsi alladzi huwa sifatun azaliyatun qaimatun bi zati Ta'ala, yang dia itu adalah sifat azaliyah yang berdiri di zat Allah Ta'ala. Bisu ya. Mustahil Allah bisu. Allah berkata-kata au wujudiyatu harfin, atau ada huruf au sautin, atau ada suara. Mustahil Allah bicara ada huruf ada suara fi kalami, pada kalamnya al-qadim yang qadim yang dahulu yang enggak ada awalnya. Jadi Allah bicara itu enggak pakai suara, enggak pakai huruf, tapi ngerti. Allah ajak bicara ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Ngerti. Ada yang seperti lonceng, iya. Macam-macam tuh ya. Ada yang dihujamkan ke dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Kalau kepada Nabi istilahnya wahyu, diberikan wahyu, paham, lalu terperinkan sekarang Al-Quranul Karim. Kalau sama ulama ilham, ya manusia biasa ilham, dikasih ilham, paham. Bila sautin wala harfin, dari Allah dikasih. Ingat enggak belajar mobil dulu? Ya. Tadi kan kita enggak bisa. Ingat enggak kita datang bisa, tek, enggak bisa. Ah, mulai ngerti nih. Bisa. Kasa, siapa yang kasih itu? Allah. Pakai suara, pakai huruf? Enggak. Paham. Nah, itu kalau kita namanya ilham. Belajar baca kitab kuning, guru nganterin, guru mah yang kasih ilmu mah Allah. Gua udah paham aja alhamdulillah, dulu susah banget bacanya, sekarang udah paham nih. Siapa yang kasih? Allah dikasih paham, ngerti, ilham. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari ilham, dikasih ilham, dikasih paham, pengen namain itu dari Allah. Jangan dibilang ini gua punya inisiatif gua, itu Allah yang kasih. Makanya sholat bisa mendatangkan rezeki, itu bukan kita sholat teng langsung dapat rezeki, bukan.
dengan kita sholat, insya Allah nanti Allah akan berikan inspirasi mencari rizki. Timbul tuh inspirasi ketika kita rajin sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah, terus kita tekun begitu, husnuzan selalu kepada Allah. Ntar insya Allah Allah berikan kita inspirasi. Paham, datang-datang ngerti, melakukan sesuatu yang baik, mendatangkan uang, begitu. Nah, kalau sama kita namanya ilham. Dikasih paham, dikasih ngerti, masya Allah. Allah, tanpa suara, tanpa huruf, enggak ada suara, enggak ada huruf. Nabi cerna daya jaya, cerna Nabi kuat, ya Nabi itu kuat. Oh iya, iya kuat. Polanya tinggi, polnya, oh listrik mah. Powernya kuat. Iya, Allah listrik ada polnya berapa tuh ya? Berapa sekian ampere? Tapi Nabi awal pertama wahyu, Nabi panas dingin, enggak kuat Nabi. Enggak kuat. Ya, awalnya enggak kuat. Berat, ya, enggak kuat. Sampai Nabi kedinginan itu. Keluar keringat dingin. Ya, menandakan itu hebatnya energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Au wujud ya, jadi au wujudu harfin atau ada huruf, au sautin atau suara, fi kalami pada kalami Allah al-qadim yang qadim. Itu mustahil. Wa zamunafin al-kalam, ini adalah yang ya menafikan bagi kalam. Wa dzalika demikian itu li anal kalam, karena bahwasanya kalam idza kana bi hurufin wa aswatin kana hadisan. Apabila dengan huruf dan suara itu hadis. Allah enggak ada hadis sama kita. Orang dikasih ilham sama Allah, paham. Makanya saya ingat nih, kita dulu lagi belajar naik mobil, tak bisa. Dari siapa tuh kan bisa? Dari Allah. Allah yang kasih paham. Saya waktu itu belajar mobil kan. Ya, enggak lama langsung saya bawa ke ikut mencing-cing loh. Ya, ke apa? Ke puncak. Ada jamaah kaget. Pak Kiai, baru 3 hari udah ke puncak aja naik mobil. Baru bisa naik mobil udah ke puncak aja katanya. Itu baru Bang Yadi ngajarin kan di sono, di apa tuh? Grand Garden, Grand Garden apa tuh? Di ya Intercon, dia aja nggak berani lepas saya di jalan raya. Cingin saya juga berarti begitu, nggak berani lepas saya di jalan raya. Saya mau pakai, bisa saya, bisa. Eman bisa, eman. Saya begitu aja mencing ngomongnya. Eman bisa. Jangan lah. Takut aja dia. Cing Suri almarhum, ya. Beliau yang ingin ke sana kan waktu itu ya, saudara-saudara ke puncak. Saya ikut. Maksud saya mau buktiin bahwasanya saya tidak bisa. Ya. Kalau sekarang mau ke sana, saya nggak mau sendiri. Capek. Sama sopir aja. Dulu cuma pengen ngunjukin doang, maksudnya jangan khawatir, tenang aja. Saya udah bisa, tenang aja. Nah, itu yang kasih siapa tuh? Allah yang kasih. Paham. Paham. Apa pakai suara? Enggak. Pakai huruf? Enggak. Ngerti aja. Itu ilham kalau sama kita. Kalau kita sama orang bisa pahamin, nggak bisa kita harus pakai ngomong A B C. Iya dong. Itu suara. Iya. Kita bisa, Bang Haji. Ngerti.
Gitu. Wa dzalika li'anna al-kalama idza kana bi hurufin wa aswatin kana hadisan, dan demikian itu karena bahwasanya kalam apabila dengan huruf-huruf dan suara-suara itu hadis baru namanya. Wal hadisu la yakumu illa bi hadisin, hadis yang baru tidaklah berdiri kecuali kepada yang baru. Wa kalamuhu ta'ala qadimun, kalam Allah ta'ala itu qadim, la yakumu illa bi qadimin, tidaklah ia berdiri kecuali dengan yang qadim. Wa tanafi fi sifati yadullu ala tanafi fi zawati, ya, dan yang menafikan penafian pada sifat-sifat itu menunjuki atas penafian pada segala zat. Ya. Wallahu a'lam bishawab wa yajuzu bihaqqihi.